Kang Ajat, iya. Ini panda apa, Kang Ajat? Itu panda apa ya? Panda kuning moronyo enak ya. Panda kuning, oh ini dia. Ini ada panda yellow mirana. Yellow mirana. It's so very very moronyo banget ya warnanya itu ya. Sangat sangat menohok ya. Oh jadi yellow mirana itu kalau bahasa Indonesianya kuning menohok. Iya, ini tuh kuningnya tuh kuning menohok, kuning umiang ya. Tuh ini tuh benar-benar kuningnya itu kuning polos ya, polos banget ya, kayak aku ya sifatnya yang polos ya, tapi tidak sombong ya. Luar biasa ini ya. Itu benar-benar polos ya, dan ini itu cantik banget ya. Ini itu cantik banget ya, dan ini tuh benar-benar beautiful ya gitu ya. Wangi enggak, Kang Ajat? Wangi enggak? Wangi enggak ya, kalau biasanya benda hybrid kayak ini tuh enggak wangi ya, kecuali Denisoniana ya, itu wangi ya. Tapi Kang Basi tuh kasihan lah sama anggrek ini. Kenapa? Katanya dibilang polos mirip Kang Ajat. Padahal polos dari mana ya? Iya, kalau ininya polos oke, iya, gitu loh. Okay. Cuma Kang Ajatnya itu loh gitu kan. Polos itu nggak mungkin banget gitu. Pak. Ya, coba gak. Yang setuju Kang Ajat polos komen di bawah. Nggak ada yang setuju kan. Yang nggak setuju komen juga di bawah. Iya, tadi kan ada langsung masuk ke sini langsung ditodong gitu Kang Ajat gitu kayak gitu. Tapi langsung ngabaceo, langsung ngabaceo gitu. Langsung ngabaceo karena ngelihat panda koneng moronyo. Koneng moronyo. Karena koneng itu adalah warna favorit aku ya. Oh, sama gitu. Kayak sepatu aku hari ini warnanya kuning ya. Nah, ini dia ini. Warnanya kuning. Nah, ya. Jadi pemirsa, sekarang sudah ketahuan. Iya. Walaupun sudah Kang Basi rahasia-rahasiakan. Iya. Ternyata Kang Ajat memang sudah terbukti kalau Kang Ajat teh buta warna katanya. Masa ini kuning? Tapi saya enggak pernah, aku pun punya yang warna kuning sebenarnya karena warna